jangan cerita cinta gue. Oh. Ini mau masak apa ini? Stres, gue kasih tinggal uang untuk kita makan. Makanan babi nih. Gak ada ketinggal uang di saya, toh. Lapar nih. Tata ini makan ini. Siapa lah yang telepon? Sim, televisi. Oi, Odi. Halo, Odi. Halo. Woi, Kribo. Ah, bagaimana? Lu di mana? Ini baru pulang dari Hotel Matahari nih. Woi, sekarang suka ya, main di hotel sana nih. Lu gila kok, sarang terpenumpang nih. Eh, sabar gitu, kumpul-kumpul kok. Mau bahas apa, Odi? Mau bahas kapur rambut kerit itu, yo mau kasih lurus. Kumpul buat apa, wey? Kita duduk minum kopi, toh. Oke, di tempat biasa kok? Tidak, di toilet. Di tempat biasa, toh. Sembarang, sa. Pukul berapa, wey, Odi? Pukul 15 kasih mati. Hei, itu jam berapa lagi? Iya, toh, jam 3, toh. Oke, langsung meluncur. Kamu sini dulu. Saya mau kasih tahu sesuatu dulu. Apa, Agus? Kasih tahu saja. Kenapa? Kenapa? Kamu jangan kasih tahu banyak orang. Kita saja yang tahu. Apa? Atau... Kamu harap kerja keras, bro. Lu juga. Sini, Agus. Saya kasih tahu lu sesuatu. Sini. Makanya, jual HP supaya beli pulsa. Kenapa itu roti makan yang plastik? Maklumlah kakak, soalnya baru pertama kali perempuan cantik. Hi adek, ada sesuatu jatuh tuh adek. Apa kakak? Itu kakak puhati yang jatuh pas dapat lihat adek. Kau tahu sejak pertama bertemu, terbayang senyum dari. Kak bisa antar beta kok. Mari kakak antar sa adek, gratis. Tapi mau kemana adek? Maksudnya antar beta ke pelaminan. Instead of one around to the one that I belong to. Instead of one around for life. Tak lupa ada tadi kita mau kemana? Bawa pulang kembali ke kakak puhati. Kawan kongkos di Tulam Lais itu kakak. Biar saya ngantar sa. Woi, lu menang banyak di lapangan, tapi kau di rumah. Ade pun nama siapa? Saya pun nama Odi. Oh, tak kenal. Nama saya Indah. Wow. Saya bisa minta nomor WA? Oh, bisa. Nomor? 081-337-676-373. Indah, ya? Iya. Oke. Okay. Ade, termangka ke WA, ya? Oke, Kak. Thank you.
Odi, Odi, tadi buangnya apa? Rasa anggur kah, apel kah, nanas kah, atau stroberi kah, atau nasi anggur? Anggur sekarang saja, itu saya punya teman SD itu. Mungkin sekarang dia terkenal saya, mungkin sepunya rambut sudah berubah dari keriting. Dulu itu lurus, atau sipit itu agak mancung sedikit. Sekarang itu agak beda. Aku masuk ini, orang tidak kenal kita lagi. Oh, toh lu kan keturunan Jepang, jadi mata sipit. Bukan begitu, Agus. Mungkin karena... Karena apa? Karena apa, Odi? Di pembuluh hidung sudah berubah. Woi, kamu doa ini, men. Ada hubungan apa bulu hidung dengan orang tidak kenal saya ini? Kalian dua nanti dapat lihat, sah. Itu perempuan, nanti saya akan jadikan dia saya punya istri. Lu jadi takut sama cua di rumah, teh. Dia kalau tangkap karena lu habis sudah. Nanti pakai sapu jaket, jam tangan, pakai semua. Agus, panggil Odi datang dulu. Ini saya kasih lu punya gaji ke, bos. Nanti bulan depan siap, kerja rajin lagi ya. Makasih, bos. Siap. Suami soleh. Coba saya WA ini perempuan dulu. Come make we live up and prove them wrong. I know every youth I got on gunman. Don't give up, get a youth be strong. Biasa mau bahas proyek dengan Bapak Camat. Biasa? Di mana? Di dapur rumah. Oh. Baik sih ya kalau sudah bekerja. Sejalan rumah? Darah mana? Ketemu dengan Bapak Camat, nah ada proyek sedikit nah dari Magapila kemarin. Kenapa? Kita duduk di dalam sana. Ketua Bapangka tidak mau urus di dalam rumah, sebeles gak belum, tapi sedikit di ekspreso sana. Ade mau kok jadikan satu pendamping hidup.